Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Samaruf YouTube channel. Oke, kali ini saya akan ngasih tips ke teman-teman semua bagaimana cara mengatasi kalau ban itu masih tebal kayak gini bro. Masih tebal kayak gini, tapi ada yang hamil atau meteng atau blendung atau blendis atau apalah itu namanya, pokoknya banyak, padahal masih tebel banget ini gripnya, juga groove-nya ini masih tebel banget. By the way, ini mereknya adalah Daily Tire bro. Daily Tire, bisa dilihat ini mereknya Daily Tire. Ini ban juga umurnya belum ada setahun, dan ini masih beberapa bulan, belum lama juga. Ini saya akan ngasih tips ke kalian bagaimana cara menghilangin gembungan itu atau ban hamil kayak gitu tadi, tapi tetap safe, tetap aman untuk dinaikin. Jadi gimana sih bro, padahal ban ini nggak pernah saya tidurin ya, kok hamil gitu loh, heran saya, nggak pernah saya tidurin, nggak tak kelo nih gitu bro. Ini kotor banget motornya. Hidungnya jalan ini bisa dilihat belakang tuh habis hujan masih basah. Ini juga helm juga masih basah nih tadi habis keluar cari makan. Tapi saya di kos-kosan ini bro. Oke, nggak lama-lama untuk alatnya sendiri. By the way ini videonya pas bannya masih hamil bisa dilihat tuh. Sekarang saya kasih tahu alatnya yang perlu kalian bawa, yang harus kalian punya adalah ini bro. Ya, ini adalah, bisa fokus, iya, ini adalah jarum. Ini jarum, bukan perokok bro, bukan 76, bukan super juga bukan, ini jarum pentul atau jarum apapun, pokoknya yang bisa buat nyubles. Oh, by the way, saya kasih tahu triknya bro ya. Triknya, ini kan ada groove nih, ada grip atau ada batik, ulir atau alur, atau apa kalian menyebutnya ini. Itu tadi, oh ya, by the way, ini tadi udah saya kempesin, takut saya nggak berhasil bro ya, soalnya tadi dikasih tahu ilmu saya dari Mas Kris. Tadi Mas Kris itu mekanik di Ahas, beliau udah puluhan tahun, jadi dia udah hafal betul karakter ini, beda bantu tubeless bro ya, karakter ban itu kayak gimana. Oh ya, by the way, saya kasih tahu, ini ban ini ada, kan ada beberapa layer bro, jadi ada ban itu ada beberapa layer, jadi ban itu ada beberapa layer, layer pertama, kedua, ketiga gitu kan. Jadi itu yang menggelembung, yang hamil itu, yang blendis, yang melentung itu adalah lapisan luar. Jadi dia nggak lengket itu, nggak lengket. Jadi di situ ada angin, ada udara. Jadi dia mengembang sendiri. Padahal yang lain nggak. Solusinya adalah pakai ini, jarum pendul. Pakai jarum. Caranya, ini tadi udah kempes bro ya. Ini di tubeless dari samping sini bro. Semua katakan ini. Katakan, mohon maaf, saya pakai tangan kiri. Katakan ini, jadi nublesnya dari sini bro, dari samping, dari groove kayak gini. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi
yang dicubles itu, nah yang disodok, bahasanya jadi yang ditusuk bro, yang ditusuk itu dari samping, dari samping kayak gini. jangan vertikal bro, jadi horizontal, jangan vertikal kayak gini. Kalau vertikal ban jadi bocor, otomatis kalian harus nembel. Nyoblosnya, nusuknya itu dari samping kayak gini bro, nusuknya dari samping. Ya ini mohon maaf gelap, ini jadi pakai flash. Jadi nusuknya dari samping ditusuk, habis itu kudu udah masuk. Kalau udah masuk, baru kalian biarkan ini sampai longgar bro. Jadi kayak gimana sih kalau ya, kalau frigin, malah ngomongnya apa lagi nih? Aduh, jadi ini kalau udah masuk bro ya, udah masuk, tapi jangan sampai mentok bro ya. Maksudnya mentok itu nanti kena lapisan yang lain, jadi kena layer yang lain gitu kan. Masuk pokoknya udah ngejes, udah ada suara angin, itu udah segitu aja. Habis itu tarik lagi, habis itu masukin lagi pelan-pelan bro. Aduh, kayak tutorial apa ini jadinya bro. Jadi masukin lagi pelan-pelan, habis itu tarik lagi sampai dia bener-bener longgar. Kalau udah agak longgar, tarik semuanya, terus tekan-tekan. Kalau semua ini ya ditekan bro, ditekan. Kalau masih ada anginnya lagi, masih ada udaranya, kasih lubang lagi, satu lagi di tempat yang lain. Jadi nggak harus di situ, di tempat yang lain lagi, untuk menghilangkan angin itu lagi. Masukkan lagi. Tadi saya coba itu dua kali udah langsung kempes. Jadi ditekan lagi kayak gini, dimasukin lagi sama kayak percobaan pertama. Kalau udah tarik lagi bro, keluarin lagi. Pokoknya sampai longgar kayak tadi, tarik lagi. Tapi jangan sampai mentok pokoknya. Ini kan panjang bro. Sama kayak saya, banyak kayak gini. Udah, jadi ini masukin aja seperlunya, sampai pokoknya sampai ngejis, sampai berbunyi. Udah, habis itu tarik lagi bro. Habis itu biarin aja, atau di kalau perlu ditekan-tekan, dikasih push, dikasih pressure, biar tangan kita tekan-tekan kayak gini, biar anginnya hilang bro. Kalau udah selesai bro, jadi kalian nggak perlu ganti kan, sayang gitu, masih tebel padahal kan, itu padahal cuma lapisan luarnya aja. Jadi tipsnya tadi kayak gitu saya bro ya. Ini by the way ini tadi bro yang ini bisa dilihat ini ya, by the way ini tadi saya kasih lubang-lubang itu kan, kasih lubang dua ini bekasnya. Iya oke bro ya, mungkin tipsnya itu aja sih bro. Jadi sayang bro kalau diganti kan, masih tebel gitu, harganya juga lumayan banyak kan. Kalau masih dipakai, masih bisa digunakan dan nggak membahayakan, ngapain ganti itu bro ya. Oke bro ya, by the way kalau udah selesai ya udah tinggal saya tarik lagi, tinggal nambah angin aja bro, nanti bawa lagi ke tempat tambah angin. Kalau saya pakai nitrogen ya udah kasih nitrogen, penuhin lagi, insya Allah udah nggak gelembung lagi, nggak ada gembungan-gembungan lagi, nggak ada yang namanya hamil-hamil lagi. Oke bro ya, jadi tetap stay healthy, jaga kesehatan kalian masing-masing, soalnya musim kayak gini, musim penghujan juga, kalian harus hati-hati, bawa kendaraan. Semoga bermanfaat bro. Ya itu tadi ilmu yang sedikit saya dapat, itu juga saya dapat dari Mas Kris. Semoga ilmunya Mas Kris bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banget Mas Kris, sehat selalu, sukses buat Anda, sukses juga buat kalian-kalian semua penonton setia saya. Thank you banget for watching. Jangan lupa bagikan kalau merasa bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf bro, mohon maaf banget ini jarang update karena musim penghujan juga, dan saya lebih jarang update bikin video karena saya lebih fokus, saya sekarang masih fokus ada di kerjaan. Oke, thank you banget bro ya, semoga bermanfaat. Oke, sekarang udah sore, udah maghrib, waktunya sholat bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Bye bye bro ya. See you next video guys. See you. Boom.